Haji Faisal belum terima surat somasi dari Dodi Sudrajat, ayah Fuji akan somasi balik. Dodi Sudrajat beserta kuasa hukumnya Farhad Abbas diduga akan segera memberikan surat somasi kepada Haji Faisal terkait uang asuransi Vanessa Angel. Seperti diketahui sebelumnya, Haji Faisal mempertanyakan uang asuransi Vanessa Angel yang diterima Dodi Sudrajat. Sebab, kata Haji Faisal, dia ikut menandatangani surat pencairan asuransi mendiang Vanessa Angel. Makanya saya tanyakan, kata Faisal, dikutip dari video JPNN, Selasa, 17/5. Menurut Faisal, wajar dia mempertanyakan lantaran tidak pernah dikabarkan soal pencairan uang tersebut. Sekarang, kan, saya enggak tahu uangnya di mana. Saya enggak pernah dikasih kabar, tuturnya. Faisal pun menganggap somasi Dodi Sudrajat terlalu berlebihan karena dia hanya butuh jawaban soal keberadaan uang itu. Saya rasa enggak ada yang perlu dipermasalahkan karena dalam Islam ada hak gala, bebernya. Meski demikian, dia bersyukur uang tersebut sudah cair. Alhamdulillah kalau memang sudah cair, ujarnya. Akan tetapi pertanyaan Haji Faisal justru membuat Dodi Sudrajat membeberkan terkait uang asuransi yang diterimanya. Hal ini membuat pihak Dodi Sudrajat akan mengirim surat somasi kepada Haji Faisal yang rencana dikirimkan pada Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022. Namun, Haji Faisal mengaku jika dirinya belum menerima surat somasi yang dilayangkan Dodi Sudrajat untuk dirinya. Belum saya terima, ujar Haji Faisal. Haji Faisal pun dengan santainya tidak keberatan jika Dodi Sudrajat kirimkan surat somasi untuknya. Ayah kandung Fuji mengaku jika dirinya tidak merasa bersalah dan tidak pernah merugikan orang lain. Ya gak apa-apa kalau kita gak merasa bersalah ya gak ada masalah santai ajalah. Kita kan gak merasa bersalah, kita kan gak ada niat menjelekan orang, gak ada kita merugikan orang, menganiaya orang, ujarnya. Haji Faisal juga mengaku jika pihaknya tidak mengkhawatirkan apapun. Kalau kita disomasi orang kita lihat aja perkembangannya, ngapain kita khawatir-khawatir banget, ucap Haji Faisal. Pernyataan tersebut dikutip pikiranrakyat.com melalui YouTube Intens Investigasi. Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022. Kendati begitu, Haji Faisal belum berniat untuk melakukan somasi balik kepada Dodi Sudrajat. Enggak belum sampai ke situ sih, ucapnya.